Mas Andri, besok Mas ke RR ya Mas? Besok? Iya kayaknya Mas. Bandit besok kan? Bandit main ke RR, Bandit squad. Rame kan? Iya, full team katanya. Kayak pasar Mas. Ini rame nih Mas. Mereka lagi makan ini di Gantasan, 30-an orang ini dari Jember. Masih mending lah Mas, besok itu ratusan juga. Hari ini kita dimarsiali oleh Andre MTB Indo, Mas Yasin dan Mas Wandi, 3 orang. Tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu. Kita bagi mungkin yang mau cepet di depan begitu pak. Ini di antara Mas Yasin dan Mas Wandi, Pak Ki masuk. Jadi yang pegang AT nanti Mas Andre. Kalau misalkan di depan nggak ada teman jauh, mending nunggu dulu kalau misalkan ada persimpangan. Jangan asal main terobos, takutnya temannya sudah belok atau gimana. Terus apa satu turunin? Karena ini flatnya turunan, satu yang tidak dropper silakan diturunkan. Jadi percayalah kalau Anda tercecer, bingung, silakan berhenti saja. Nanti pasti Mas Wandi ada. Ya, beliau. Ini Sabtu pagi kita bareng acaranya PLN Jember di Marsali 3 yang pro. Mas Andre, Mas Wandi sama Mas Yasin. Nih rame nih. Bledek Mancal Club. Dari Jember. Sip, senior. Oke, siap. Rame wis. Tap. Udah. What's up? Hey. Tahu. Harusnya enggak jatuh di situ, Dok. Tirinya aja mas. Kawan kami minggu lalu dilempar gini nabrak pohon bengkok rimnya. Diarahin pak. Peleknya. Diarahin. Ditidurin. Iya atau dijatuhin tidur aja. Mas yo. Mantap tuh, aku gak nolok tuh. Yang tapi yang jangan dulu, yang sana kosongkan dulu. Kosong dulu kan. Ya, jangan direm sih di sini memang. Kalau direm jadi licin dia. Ya. Wow. Mantap. Tunggu dulu, kurang kupijokan dulu, tunggu. Ah, belum sempat ku videokan. Betul. Wow. Waduh. Kau kencang kali kampret. Harusnya di sini korem lo dikit-dikit. Enggak bisa, enggak bisa. Apa-apa. Kau kok salah di depan rem dulu ya? Rem dulu. Iya, aku enggak kurem dari ke sini sampai sini enggak kurem. Aku ngerem soalnya di situ kalau direm licin dia. Iya, ngerem malah. Usahakan ngerem kalau sudah kondisi jalur sudah aman baru mundur. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, pohonnya enggak apa-apa kan? Oh, aku malah pohonnya melebu helm malah. Pokoknya dapat pohon yang lunak nih. Itu ngerem depan belakang, Mas. Depan belakang. Depan enggak. Yang penting jangan rem mati gini loh ya. Iya. Rem dikit. Jadi asal nempel aja kampas sama. Pokoknya jangan langsung gini loh ya. Kalau gini langsung gini. Slip, heeh. Kayak tadi aku juga. Satu. Oh kau. Kau gas kau. Kau enggak kena rem loh.
Ah, lepas lagi rantainya. Weh, di situ dia. Eh, kau. Ini 140. Salah. Kayu di situ nyangkut. Parak padat. Sorry mas, urusan administrasi tadi. Wey. Lintah, nih jalur baru dari ere-ere yang tembus ke Suko. Soalnya sini banyak lintah, jadi hati-hati ya. Wah, kayu. Jadi batu. Tanjakan. Waduh, pohon. Waduh. Tidak alami itu, tidak alami. Waduh, ada lagi. Pohon. Aduh. Oke. Yuk. Aku percayakan jalurnya padamu ya. Jangan sampai salah jalan. Marshal kita jauh di belakang. Mantap. Sensasi jalur baru. Nice. Manjat dikit. Manjat dikit.
enak belakang Pak, cari speer. Di belakang cari speer baru main. Atas rek, enak rek, enak atas. Single track wes. Cukup menegangkan. Lanjut. Wah, batu-batu. Ini lah kan. Aduh. Awas Pak Ari. Lanjut. Lanjut, lanjut. Tunggu, tunggu Pak Ari kenapa ini? Oh. Belakang yo. Enak kan kita kasih space. Iya, Bapak ini grup 1 tadi. Kok sekarang jadi grup 3? Batu men. Aduh, 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 aduh. Woi, bergelombang. Mantap. Berapa kilo lagi? Lama, Pak. Masih lama lagi. Masih 5 kilo. Dinikmati aja, Pak. Kita 20-an. Turun, halanya hampir sampai seperti ini. Bisa enak, ya. Jurang di kiri, Bos. Kok nggak bawa minum, Du? Bawa. Isilah.
biar bisa kami minta nanti. Langsung dingin dong. Kayak beli di Indomaret kok, Ci. Kau di situ. Gua kira kau ke situ. Kiri. Telat. Mau cobaan, bro. Licin. Tunggu sini lu. Masuk, tangguh kanan. Gak bisa lagi kita tertinggal jauh ini. Pak Ari. Terlalu rapat nih. Ini ada tanjakan lagi atas. Kita sudah menuju ke Suko ini. Aduh, rodok. Thank you.
kita finish sebentar di Suko, Tuan Pinus Suko. Nanti kita lanjut lagi ke Cacalan. Wah, salah olok. Nyari offroadannya tanahnya. Di kiri ada jurang, hati-hati. Kita berhenti sebentar dulu. Oh, batu yang besar-besar. Hei. Mana tadi? Kanan. Wow. Aku di belakang Mas Du ini. Aku pas jalan-jalan cilik. Yo gak gerak wis. Jalan besar.
sekarang kita mau ke pantai Tatalan. Mari. Gunung Ijen ke Pantai Tatalan. Makasih. Jangan lupa diajak, Mas.